Pak. Nah, boleh ada bocoran tuh Bunda. Ada bocoran. Enggak mau pulang. Gimana? Sama-sama tiaranya gimana? Dia enggak pernah nonton idol sampai kayak gini. Terus aku curiga kan. Kenapa sih sampai begitu? Oh, Bun lucu banget. Anaknya lugu. Dia suka cewek-cewek yang lugu, enggak suka cewek-cewek yang gimana-gimana. Jadi dari awal kelihatannya tiara. Apa ini bentuk dukungan? Pas gitu. Jember kan? Emang orang mau nikah sama sana? Sama, udah dikenalin sama sana. Orang itu apa bentuknya pasti mau nikah. Dia masih terjebak sendirian. Tapi ada keinginan untuk nikah muda atau gimana? Aduh, udah deh dibahas lagi nikah muda. Nikah kalau ada bunda jodoh itu di tanganku. Oh iya. Orang itu hanya mendoakan dan mendoakan kalau punya hal yang lebih dibiayain itu. Bukan terus, kamu jangan menikah dulu. Kalau anaknya mau, susah soalnya, Aurel harus nikah sama orang yang bisa membahagiakan dia lebih daripada kita berdua membahagiakan. Ayo. Ya bisa lah, laki-laki kan banyak cara. Artinya gini, kakak selalu nanya, Bun, aku harus nikah kayak gimana sih? Seperti nanya gitu kita berdua. Ya gak tahu kak, gak bisa dideskripsikan harus kayak gimana. Tapi paling gak yang harus membahagiakan kamu lebih dari kita berdua membahagiakan kamu. Dan lebih dari kita, bukan berdua, ada Mbak Kade, Mama Parawol juga mungkin ya. Lebih dari kita semua menyayangi kamu. Ya kan gitu, bisa apa enggak cowoknya? Karena besok dia kan akan hidup dengan suami. Betul. Dan dia akan mendampingi laki-laki itu di dalam suka maupun duka loh. Jadi orang ini harus membahagiakan. Kami masih bento satu badan. Gue minta doanya aja buat, karena belum tahu juga maksudnya penyakitnya tuh gimana dan obatnya juga belum ada, jadi minta doanya. Awalnya gimana sih mungkin bisa cerita awalnya kan memang autoimun, nah terus kita nggak tahu sekarang tadi dokternya juga masih bingung karena makanan atau gimana. Mudah-mudahan sih karena makanan aja, jadi insyaallah bisa. Tapi awalnya emang nggak ada pantangan kan soal makanan? Kenapa nggak ada pantangan kan makanan? Pantangannya banyak, nggak boleh tepung, nggak boleh nasi, banyak banget. Hampir semua makanan kayak nggak boleh, harus yang organik kayak gitu. Suamiku karena berangkat bareng sih sebenarnya sama dia, terus di atas sebentar langsung live, abis itu aku pengen istirahat, cuma pengen nonton sampai result, cuma capek banget. Jangan campak lagi, jangan campak ini lah, kita lagi, biar semua adem dulu aja.